pegawai-pegawai kanan di kementerian juga terdapat yang sudah mengeluh apabila tidak sampai 100 hari pentadbiran baharu dibentuk tiba-tiba bakal berlaku pula rombakan kecil kabinet. Pegawai di kementerian sudah membuat persediaan dengan pelbagai program sudah dirancang melibatkan menteri dan timbalan menteri, tetapi kini terpaksa menukar perancangan selepas dimaklumkan secara dalaman bakal berlaku rombakan kabinet ini. Langkah merombak kabinet dalam masa yang singkat ini mengganggu pentadbiran yang sedang berjalan. Sudahlah negara baharu sahaja berdepan krisis politik sehingga berlaku pertukaran PM dan kini mahu pula merombak barisan jemaah kabinet, kata sumber. Namun, langkah yang diambil Ismail Sabri ini agak mengejutkan kerana belum cukup 100 hari sudah terpaksa membuat sedikit pertukaran terhadap barisan jemaah menteri.